Oke, okay, assalamualaikum. Selamat datang. Apa khabar orang semua? Orang yang main barang-barang kamera ni lah. Tak kisahlah kan, untuk tujuan video ke, untuk tujuan fotografi ke, apa-apa yang berkaitan dengan kamera ni mesti mesti akan sampai satu level, sampai satu tahap kita rasa nak ambil. And then untuk topik kali ni, video kali ni, aku nak tanya korang juga, and then aku nak share juga pengalaman aku. Perlu ke tak perlu kita upgrade? Mungkin korang tahulah, tapi mostly orang-orang kat luar sana, klien kan, orang tak tahu sangat pasal-pasal benda-benda kamera ni. Mahal ke tak? Oh iya lah. Eh, tengok. Baru bro, otak je tadi. Semua baru. Berapa ringgit? Ambil bau sikit, ambil bau. Kena buat ni. Test. Oh, inilah. Inilah yang aku cakap. Punca-nya kita orang tak kaya-kaya. Hari ni dah berapa dah? Berapa apa? Barang tu saja dah 1,000. Lepas ni mana? Beli flash pula. Tengok, tengok. Jom ada TV tak habis. Hai sayang. Hai. Dia punya ni tak ada kepala. Oh iyalah, betul lah. Alamak. Thank you so much. Album dah settle, light dah settle. Aku punya benda tu je, petak tu dah settle. Diffuser. Lepas tu saya pergi cuci barang lagi. Barang. Dengan masa tengah hari. Bos belanja. Mantap. Bos Isan belanja. Batang eh? Batang? Tak ada ni, tak guna. Tak guna benda tiga pun. Betul ke macam? Ada macam letak. Dia kata tiga. Aku letak kau punya ni dengan ni, channel 5 dua-dua. Channel 5. Kau maknanya kalau kau trigger kau channel 5, kau punya ni mesti channel 5. Baru 2 hari lepas, aku ikut member aku pergi beli Yos RC Canon. So, itu adalah antara Canon yang high-end jugalah bagi aku, sebab dia ada features dia macam 4K 50 frame per second, dia ada 120, 1080. Lepas tu dia ada lock. So macam aku, untuk video memang aku sangat berminat lah dengan kamera daripada Canon Arctic tu. One of the dream jugalah. Tapi story-story lah, kumpul-kumpul duit dulu kan. And then
lepas tu ada beli lighting yang aku pakai sekarang ni adalah lighting daripada Godox 60D ke 60X. Tak apalah, aku link dekat sini lah. Korang boleh tengok nanti. So yang ni je pun dah dalam 500. 700 tu, 700 tak termasuk bateri. Tu pun dah berapa, kamera lagi, memory card lagi, lens lagi kan. So bagi aku, kalau korang dah pakai sesebuah equipment ataupun barang tu, bila dah sampai satu limit, korang dah faham sangat, and then korang rasa kamera tu ataupun equipment tu buatkan satu limitation, kalau ada bajet, bagi aku why not upgrade kan. So satu, kita nak for sure lah untuk kepuasan diri. Lagi satu, mungkin kita boleh tingkatkan kita punya quality production tu, and then hopefully boleh landing lagi banyak job, lagi banyak high end punya client, and then salah satu reward bagi diri sendiri lah. Tapi apa-apa hal pun tak kisah apa pendapat korang, kita share dekat komen bawah. So kita hangout, and then hopefully aku boleh buat lagi video selepas ni. Walaupun video simple, aku nak start get going lah untuk YouTube ni. Tak tahu lah, boleh bagi advice tak untuk aku, alang-alang korang nak komen kat bawah tu, apa yang perlu aku buat untuk tingkatkan creativity sesebuah YouTube ni lah. Aku banyak idea, tapi nak shoot tu macam tak tahu lah, banyak fikir aku. Dulu aku ada advice orang, tapi benda tu jadi juga dekat aku sendiri lah. Sebab dah lama aku tak buat content, dan bila nak start balik tu dia macam apa-apa pun. So thank you, but stay tuned. Assalamualaikum, and then kita jumpa lagi.